Yang jangan kubah-kubah ni video ni. Jangan ada whiteboard belakang aku, jangan. Seminggu dua ni, banyak kita menyaksikan pasangan suami isteri sama ada dia artis ke, influencers ke, ataupun kadang-kadang orang awam membuka aib tentang hubungan suami isteri ni di social media. Sebagai Muslim dan sebagai manusia yang baik, ada satu hadis yang sangat baiklah. Man satara musliman satarallahu lahu fi dunya wal akhirat. Maksudnya siapa yang menutup aib seorang Muslim, Muslim tu termasuk dirinya sendiri, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Macam tu kan. Dulu sebelum ada media sosial, kita tak tahu pun banyak kisah pasal orang kan. Kalau kita tahu pun tentang artis daripada majalah Mangga, URTV ataupun surat khabar berita harian yang kau tunggu setiap minggu macam aku. Macam tu. Gunting-gunting dengan artis tak kat buku lagu. Itulah waktu kita bergosip. Tapi dengan keberadaan social media yang reachable kepada semua orang, budak kecil pun boleh guna selagi mana dia ada gadget kan. Sampailah ke orang tua, dewasa. Jadi kita ni dunia tanpa sempadan. Oh, ini memang tanpa sempadan betul ni. Sebab tanpa sempadan langsung aib kau kau buka-buka je macam tu. Kita kena ingat bila kita berumah tangga, saya seorang isteri, saya ada suami kan. Kita takkan lari daripada pergaduhan. Bergaduh ni rutin, ruji. Kau akan bergaduh. Kalau kau tak bergaduh, tak fun lah weh. Tapi kalau sekalipun pergaduhan-pergaduhan tu ataupun siri pergaduhan, hubungan tu tak lagi membuahkan hubungan yang baik, kita terpaksa bercerai, na'uzubillah, setengah pasangan terpaksa bercerai sebab tak sehaluan, sebab ada kebencian kan. Tapi tutuplah aib kita dan pasangan kita tu. Sebab bila kita marah ni, tuntutan agama ialah untuk kita diam sekejap kan. Kita duduk, kita minum air. Kalau kita tengah diri, kita duduk. Kalau kita dah duduk, kita baring. Tidur je lah. Sebab waktu marah ni, waktu yang kita akan mengeluarkan banyak benda tanpa kita sangka. It's a prompt situation. Kita terkeluar, termarah. Dan kita akan menyesal beberapa sela masa selepas itu. Bukan sekarang, di masa depan. Contohnya ialah, kalau kau buka aib suami isteri kau sekarang, hari ni kau tak nampak kesan dia, tak directly kepada kau. Masa depan lagi 10 tahun, kalau anak kau tengok video tu, ataupun kawan kepada anak-anak kau tunjuk, bapak kau ni, kan ni mak kau ni. Keluar video, mengutuk bapak kau, mengutuk mak kau. Apa cerita? Apa rasanya menjadi seorang anak waktu tu? Kan perasaan anak kita hancur ke tidak? Ramai je pasangan bercerai dan tak prefer untuk berada dekat dengan each other dah. Sebab dah memang berlarangan dah. Tapi dia diam je lah kan. Dia bercerai. Contohnya, setakat ni saya tengok Irma Hasmi contohnya kan. Dia bercerai dan diminta untuk jangan tanyalah kan. Itu privacy dia. Memang dia boleh ada hak untuk meminta orang tak mengganggu. Dan dia pun tak buka cerita apa-apa. Sangat bagus. Teladan-teladan yang perlu kita ambil. Tapi untuk kes kita yang membuka aib ni, kita kena ingat hari ni kita buka, masa depan tu kita akan menyesal. Saya banyak jumpa orang tulis kan, saya bukan buka aib, saya nak menerangkan kejahatan dia supaya orang lain berwaspada. Ada beza. Kita nak orang berwaspada dengan kejahatan ataupun jenayah seseorang dengan kita membuka kelemahan ataupun aib seseorang. Contohlah kau tahu seorang cikgu regardless bidang apa, dia pernah ada isu ataupun kes meraba budak. Itu jenayah. Barulah kau kata, okay, beware dia ni ada kes meraba sekian. Itu jenayah. Sebab melibatkan kerja buruk kepada orang. Itu bukan kelemahan tau. Itu jenayah. Tapi, kalau kelemahan dia, contohnya kelemahan dalam bilik tidur. Wih, tak bayar buka, kan? Kita kena tahu beza jenayah dan aib ataupun kelemahan. We don't need to know your own stories yang tak akan memberi kesan apa-apa pun kepada kita. Tapi, bila dah lalu depan dekat timeline kau, takkanlah kau tak tengok teh, kan? Dan kau tengok kau jadi translator pula pada kawan-kawan kau ke ofis sebab dia orang tak faham. Okay, imagine kita kan. Kita yang tak melakukan harm lah kepada orang sebab kita macam, apa takkan aku nak kacau hidup orang. Tapi ada orang lain, dia berniat tidak baik kan. Dia rasa, oh boleh buat konten ni, record lah. So itu ke kebaikan yang kita nak bagi kepada orang lain tu? Nak bagi orang lain right kita punya isu rumah tangga? Nak bagi orang lain right isu viral kita? Tak perlu sampai macam tu. Dia ada saluran-salurannya. Cerita gist, tak payah details. Lepas tu kau cakap selebihnya saya akan jawab di mahkamah ke apa-apa. Lebihnya kau lalulah ikut proses yang betul. Sebab social media ni jarang sekali ya mendatangkan kebaikan. Hujung kesan tu dah jarang sekali baik. What goes around comes around. Hari ni kau dekat atas cerita bersama orang,
tak besok kau dekat bawah, orang cerita pasal kau. Ah, itu cerita dia. So kita ni tak nak menjadi orang orang yang sebahagian daripada masyarakat yang membudayakan viral, membudayakan membuka aib sesama isteri, suami isteri, sesama ahli keluarga. Janganlah. Banyak hal keluarga boleh diselesaikan dengan berdepan. Dengan berdepan dengan konflik tu, bukan dengan sosial media. Sosial media hanya akan memburukkan. Belajar satu lagi ialah what goes on internet stays on internet. Kau jangan ingat kau dah post video, lepas tu kau delete video tu hilang. Tak, video tu ada lagi. Ha, kan? So jaga apa yang kita keluarkan di media sosial ni, ada limit dia, ada had dia. Perlu kita keluarkan, tak perlu, tak membantu kehidupan, hanya memburukkan, kita kekang. Itu sahaja.